Menunjukkan umrah menuntut kekuatan fisikal, kesabaran, dan kesehatan yang baik kerana Makkah dan Madinah sentiasa menjadi tumpuan jutaan manusia dari seluruh pelosok dunia bagi tujuan berkenaan. Dalam keadaan bersesak-sesak, pelbagai cabaran ditempuhi seperti jemaah berebut untuk mendapatkan tempat solat di masjid, perlu berjalan kaki dalam jarak yang jauh dan pelbagai lagi dalam menyempurnakan ibadah umrah. Sedangkan jemaah yang sihat terasa lelahnya, bagaimana pula keadaan golongan orang kelainan upaya atau OKU atau individu yang uzur. Pasti golongan itu merasai kepenatan berlipat kali ganda dan memerlukan bantuan orang lain. Bagi mereka yang berpeluang menjadi tetamu istimewa itu, mereka sewajarnya memanfaatkan sebaik-baiknya peluang berada di tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. Sebenarnya saya ni setiap kali buat umrah memang ada perasaan lah. Tapi yang ni saya rasa lebih, sebab saya rasa satu tanggungjawab yang besar yang saya kena kena pikul, kena kata kena handle lah untuk kanak-kanak ni, kata lebih pengorbanan yang lebih 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 tinggi lah untuk mereka, perhatian untuk mereka. Pun saya juga buat ajak waktu minta pun mudahkan. Kita bersama-sama memudahkan di sana. Jangan terjadi apa-apa yang boleh memudaratkan mereka, itu aja. Membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Mas. Dah. Bawa apa pergi sana? Baju baju apa baju topi jubah kemeket air ihram dah pandai pakai kain ihram tu, dah belajar dah pandai tak pakai iyalah cairan nak pergi mana pak mau pergi mana pak Kaabah. Oh Kaabah. Ha dekat Kaabah nak buat apa? Ha sembahyang. Ha, sembahyang. Pergi dengan siapa? Dengan mak. Mak ayah. Lagi? Mak ayah. Mak ayah je. Ada adik-adik pergi ke? Adik pergi. Oh. Seronok tak nak pergi ni? Seronok. Pernah pergi tak sebelum ni? Naik KLIA.